Kembali nih Junior, kembali Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan, dimana terlihat Nana begitu pun dengan Mas Dewa yang berhasil menangkap si Kevin, begitu pun dengan si Alia yang telah menculik Junior. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, absen dulu dong penggemar setia BIC berasal dari daerah mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan di mana terlihat Mas Dewa yang sangat begitu senang karena kondisi Nana sudah mulai membaik dan tentunya Nana sudah kembali pulih. Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat Nana yang sedang duduk bersama Junior di sebuah taman. Terlihat di situ ada si Kevin begitu pun dengan si Alia, yang mana terlihat si Kevin dan si Alia pun di situ mencoba untuk mengambil Junior dari tangan Nana. Benar-benar ya guys, kelakuan si tangkurak dua iblis tersebut kembali membuat ulah dan tentunya membuat kita darah tinggi kembali ya guys. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat Pajar yang meminta maaf kepada Laras dan tentunya mencoba untuk menyapa Laras, tapi sangat begitu disayangkan Laras yang masih saja dendam terhadap Pajar yang beranggapan Pajar telah membunuh Cornelia. Nah, tentunya di situ juga terlihat ada pemeran baru di Buku Harian Seorang Istri yang menyuruh Pajar untuk cepat-cepat pergi dari makam Cornelia, karena di situ pun tentunya ada Laras yang melarang Pajar. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan di mana terlihat Nana yang masih mengejar Junior yang berada di tangan si Alia dan si Kevin. Tentunya Nana pun berusaha untuk mengambil Junior kembali dari tangan si Alia, begitu pun dengan si Kevin. Lagi-lagi ya guys, Junior kembali diculik oleh si tangkura Kevin, begitu pun dengan si Alia yang tentunya tidak kapok-kapok untuk selalu membuat ulah dan tentunya membuat kita darah tinggi banget ya guys. Tapi tentunya ya guys, tenang saja karena seperti yang kita tahu, secepatnya nantinya Junior akan kembali ke tangan Nana, begitu pun dengan Mas Dewa, yang mana seperti yang kita tahu Mas Dewa pun tidak akan tinggal diam. Ditambah lagi Nopal Aksana yang mengetahui cucunya berada di tangan si Kevin, begitu pun dengan si Alia, tentunya Nopal Aksana pun juga tidak akan tinggal diam dan tentunya akan segera mencari keberadaan Junior yang berada di tangan si Kevin, begitu pun dengan si Alia. Ya, meskipun seperti kita tahu ya guys, Alia juga sangat begitu sayang terhadap Junior dan tidak diapa-apain oleh Alia, begitu pun dengan si Kevin. Tapi tentunya kekhawatiran Nana, orang tua Junior, itu sangatlah begitu besar. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini Junior akan segera diculik oleh Alia, begitu pun dengan si Kevin. Dan tentunya Nana, Mas Dewa, begitu pun dengan Opal Aksana tidak akan tinggal diam untuk mengambil Junior kembali dari tangan si Alia, begitu pun dengan si Kevin. Ya, mudah-mudahan ya guys, kali ini nantinya si Alia begitu pun dengan si Kevin bisa mendapatkan karma dan Mas Dewa tidak lalai-lalai lagi ya guys, dan tentunya segera melaporkan si Kevin begitu pun dengan si Alia ke pihak kepolisian. Karena sulit sekali ya guys, di Buku Seharian Seorang Istri kejahatan bisa mendapatkan karma dan tentunya bisa mendapatkan atas apa yang telah dia lakukan selama ini kejahatannya terhadap Nana, begitu pun dengan Junior. Ya, seenggaknya ya guys, di episode yang akan datang kita pun sangat begitu berharap sih ya guys bahwa si Kevin dan si Alia bisa mendapatkan karma yang setimpal. Nah, itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin, kurang lebihnya Mimin mohon maaf ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.